Sebanyak 54 calon wakil menteri mengikuti pembekalan di Hambalang yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, presiden terpilih periode 2024-2029. Pembekalan ini bertujuan memberikan arahan terkait peran dan tanggung jawab para calon wakil menteri dalam kabinet mendatang, dengan fokus pembahasan pada isu-isu seperti geopolitik, kecerdasan buatan atau AI, media dan komunikasi, lapangan kerja masa depan, serta materi anti korupsi. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dipersiapkan untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan, di antaranya mantan Wali Kota Bogor Bima Arya, mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesa, dan Veronica Tan. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka juga turut hadir dalam acara ini. Proses pembekalan ini merupakan bagian dari persiapan pembentukan kabinet yang dijadwalkan dilantik pada 20 Oktober 2024.